saluran irigasi Bendung Katulampa sendiri banyak dimanfaatkan ya oleh masyarakat sekitar di sini nih. Bisa dilihat teman, ada yang buat nyuci, buat mandi juga gitu kan. Nah, bisa dipakai buat mancing. Bendung Katulampa adalah bangunan yang terdapat di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini dibangun pada tahun 1911 dengan tujuan sebagai peringatan dini atas air yang sedang mengalir ke Jakarta serta sarana irigasi lahan seluas 5.000 hektar yang terdapat pada sisi kanan dan kiri bendung. Jadi di Bendung Katulampa itu panjangnya totalnya itu 74 meter. Tampak dari sini, debit airnya lagi tinggi sih, soalnya tadi malam hujannya itu cukup deras. Nah, kita mau coba ngelewatin nih ke jembatan Bendung Katulampanya. Wow, terlihat airnya sangat deras. Nah, ini Bendung Katulampanya ya teman-teman. Jadi kita tadi melewatin dari arah Tajur menuju ke Kelurahan Katulampa. Jadi memang ini jembatan penghubung ya, jembatan penghubung dari Jalan Raya Tajur menuju ke Kelurahan Katulampa, Kota Bogor. Jembatan ini sudah sangat tua ya teman-teman, karena dibangun tahun 1911. Nah, sebelah sini itu ada pintu pengaturnya. Nah, ini boleh kita lihat aja. Ini pintu pengatur bendungan Katulampanya. Nah, itu berarti aliran air yang dari arah atas ya. Air kan mengalir dari atas ke bawah. Yang ke arah sana berarti menuju ke arah bawahnya, ke Bogor bagian bawah, ke Depok, ke Batavia, ke Jakarta. Jadi dikendalikan, diawasi dari arah sini. Jalan Katulampa. Nah, di sini kantor pengawasnya ya teman-teman, kantor posko pemantau Bendung Katulampa. Di sini ramai, di fasilitas di sini digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini posko pemantauan Bendung Katulampanya. Nah, teman-teman, kita melihat berada di pos pemantau ya bendungan Katulampa. Kita melihat debit airnya sedang deras terlihat. Itu aliran sungai Ciliwung yang nanti mengalir ke arah bawah, langsung nanti menuju ke Jakarta ya.
Jadi dari sini memang sudah dikendalikan sebagai, karena fungsi dari bendungan Katulampa sendiri yaitu sebagai pemantau dini, jadi kapasitas debit air, jadi apakah dari hulunya itu, dari atasnya itu deras, jadi bisa dikendalikan dari sini. Bendungan yang juga hasil karya Insinyur Hendrik van Brin ini memiliki panjang total 74 meter, dengan lebar masing-masing pintu 4 meter. Bendungan Katulampa mulai dioperasikan pada tahun 1911, akan tetapi, pembangunannya sudah dimulai sejak 1889, sejak banjir besar melanda Jakarta pada 1872. Banjir saat itu dikabarkan membuat daerah elit Harmoni ikut terendam air luapan Sungai Ciliwung. Dari Katulampa, sebagian air Ciliwung dialirkan lewat pintu air ke Kali Baru Timur, saluran irigasi yang dibangun pada waktu yang sama. Dari Bogor bagian timur, sungai buatan itu mengalir ke Jakarta, di sepanjang sisi Jalan Raya Bogor, melalui Cimanggis, Depok, Cilangkap, sebelum bermuara di daerah Kali Besar, Tanjung Priok, Batavia. Air Kali Baru Timur dulu dipakai untuk mengairi sawah yang banyak terdapat di daerah antara Bogor dan Jakarta. Di aliran sungai yang kecilnya ini masih satu wilayah di dekat Katulampa, bendungan Katulampa juga ini dikelola oleh masyarakat sekitar, jadi kayak semacam tempat bermain, wahana permainan. Nah, di sini jadi kita bisa turun ke sungai juga nih. Jadi jembatannya diberi warna-warni gitu kan. Bisa dipakai alirannya, karena alirannya kecil jadi aman. Kalau pengen bermain air buat tampak anak-anak pada berenang juga di sini. Nah, di pinggir-pinggirnya itu ada warung-warung ya, jadi bisa sambil jajan, sambil bermain air. Terlihat seru ya, teman-teman. Itu ada anak-anak yang bermain air pakai ban gitu. Banyak warung-warung orang jualan di pinggir-pinggirnya sini. Ini kayak semacam kamar bilasnya atau ganti baju gitu. Kalau habis berenang. Nah, coba deh kita lihat. Ada orang jualan pisang, jualan talas, kacang tanah. Nah, jadi sebelah sini memang dikelola oleh warga ya. Jadi buat bermain air. Jadi disebutnya di sini apa namanya? Wahana ngalun. Jadi mengalun bersama air. Warna-warni kampungku, kreatif ya warganya sendiri, teman-teman. Bisa masuk sana, ke arah sana. Tuh, ada anak kecil dapat ikan sapu-sapu katanya. Ayo, Dek, berenang lagi ayo. Direkam ayo, pakai ban. Ayo cepetan, sok. Tuh, tampak anak kecil. Seru teman-teman tuh, asik. Deh, dapat ikan nggak? Dapat ikan. Sapu-sapu doang. Ya, sapu-sapu mah nggak enak. Tuh, jadi ke arah sana. Lebih adem lagi.